masih seru-seruan di TTS Teka-Teki Sulit. Tidak kunci pas sudah. Orang bisa seret kalau makan pas udah. Pas udah makan. Pas makan skrup. Orang bisa seret kalau makan. Tiga. Yang bukan makanan, Du. Dua. Bisa seret kalau, apa tadi Pak? Sekali pertanyaan Pak. Orang bisa seret kalau makan. Ayo Du. Sepuluh. Sepuluh yang tadi Du. Sepuluh. Sepuluh kita kunci. Sepuluh dimakan seret Pak. Kita lihat. Kayak kaya habis sembilan berapa? Sepuluh. Sembelit. Oh, iya. Habis delapan. Habis delapan aja sembelit apalagi habis sepuluh. Iya, iya. Kan? Sembelit sama seretan itu parah mana sih? Iya beda Pak. Baik kita kunci sepuluh. Orang bisa bisa seret kalau makan sepuluh. Sayang sekali bukan itu jawabannya. Dan ternyata jawabannya apa sih Cak? Ke mulut. Orang bisa seret kalau makan. Kesurupan. Satu. Satu dus. Oh luar biasa. Ini sepuluh bisa ya. Cak satu dus isinya sepuluh. Oh jarang. Biasanya 12. Makanan apa ini? Kalau enggak 24. Ini makanan apa dulu tergantung. Betul, enggak semua makanan. Ada yang makanan satu dus dimakan lancar-lancar aja. Ada. Ini sebentar, saya tanya. Jangan, enggak usah tanya. Makanan apa dulu? Enggak usah tanya jenis makanannya deh. Cak, satu dus ini ada dus satu. Oh. Anda makan seret enggak kira-kira? Isinya kan? Dusnya itu Anda makan seret enggak kira-kira? Itu baru dosnya ya, belum isinya loh. Dosnya cuma satu, Pak. Kan itu hal yang tidak mungkin dilakukan, Pak. Kardus nggak mungkin dimakan. Emang raya? Nah, iya, makanya. Raya jangan. Nih. Pak, pembuktian. Nih. Nih. Pembuktian. Makan tuh, seret. Makan. Makan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa yang mak? Assalamualaikum. Kali ujang. Datang siapa dari mana? Ujang lihat di tasik kita Baik, tinggal satu pertanyaan. Sekarang kerebutan. Tangan di atas bel. Delapan menurun. Dibaca ada berapa kotak? Belum. Kita lihat delapan menurun. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam kotak. Ada huruf A di kotak kedua. Plat kendaraan bermotor. Tahu. Dari besi. Kalau L mana? Surabaya. Kalau Jakarta apa? B. B. Ah, nggak nyambung sama sini. Bogor. F. Bandung. D. Kalau Bali. Bali. DK. Oke, siap-siap ya, rebutan ya. Plat kendaraan bermotor A. Banten. Harus berasal dari? Oke, silakan tim A. Ini bener nih ya. A. Banten. Ya. Banten. Kita kunci jawaban. Oh iya. Tim B. Kita kunci Banten. Dia udah belajar. Kan ini mencong. Surabaya. Mencong. Jadi habis sudah. Bahan bikin. Kalau B mana? Lagi bener. Plat nomor lupa. Tapi katanya bener. Plat kendaraan bermotor A. A berasal dari kaleng kalau saya pengen. Kalau saya cat air, Pak. Kaleng. Enggak, maksudnya nulis huruf A-nya itu. Kalau saya banyak, Pak. A berasal. Baik. Tiga, dua, satu. Kaleng, tangan. Yang bikin kan tangan. Iya. Nggak usah teriak jadi mulut nih. Kalau Anda teriak jadi mulut nih. Nggak jadi tangan nih. Akbar tanggung jawab Banten, ya. Banten, tim A, tim B menjawab tangan. Pepi menjawab banyak. Teman-teman dari mancanegara jawab apa? Oh macam-macam jawab. Gak jawab. Gak ada yang ngerti, Cak, pertanyaannya. Dan kita lihat plat kendaraan bermotor A, apakah benar dari berasal dari Banten atau dari tangan atau dari banyak? Plat kendaraan bermotor Banten, A berasal dari Banten. Tangan. Samsat. Ini saya kasih tahu, saya sebagai salah satu dari duta dari Satgas Anti Pungli dari yang kalau bisa urus sendiri. Siang. Malam dan malam. 86 bagi 2. 43. Tebak-tebakan malah. Loh.
Siap, Dan. Orangnya sama, teleponnya kok dua kali. Lain, lain. Lain, ya. Siap, Dan. Siap, Dan. Ya. Nih, Bondan telepon. Siap, Dan. Siap, Dan. Bondan. Bondan, nih. Oh, Pak Bondan, Pak Bondan. Siap, Dan. Nges. Dan siap. Ya iyalah, Dan. Iya. Siap, Dan. Siap, Dan. Siap, Dan. Siap. Siap, Dan? Siap. Dan, Dan? Oh, apa sih ya? Luar biasa. Tapi kita lihat perjuangan mereka tidak sia-sia karena skor mereka saat ini kita akan lihat ya. Tim A saat ini poinnya adalah 0 dan tim B berhasil mengumpulkan 100. Masih ada kesempatan ya untuk tim A menyusul ketertinggalannya. Tenang aja karena kita akan mainkan, kita akan bermain lagi kuis sensus. Di kuis sensus ini saya sudah melakukan sensus. Ada 5 jawaban teratas nanti. Kalau Anda, ini rebutan semuanya. Bagi tim yang memencet dahulu dan menjawab dengan benar, ada kesempatan untuk menyapu bersih semua jawaban. Satu jawaban benar, nilai 100 dikalikan jumlah penjawab. Kalau jawaban yang sama itu dijawab 4 orang, berarti nilainya langsung 400. Tapi kalau Anda tidak bisa sapu bersih, kemudian melakukan 2 kali kesalahan, dilempar ke tim lawan. Kalau lawan bisa merebut, maka 400 akan menjadi milik lawan. Siap? Ada 5 jawaban teratas di puncak sensus. Pertanyaannya, yang ditemukan orang di tengah jalan? Tim A, silakan. Duit, Pak. Duit. Uang. Uang duit atau duit, uang. Apakah ada di uang puncak head sensus? Jalan tengah. Ada! Satu penjawab benar, berarti 100. Sementara menjadi milik Anda. Baik, masih punya kesempatan, silakan. Yes. Garis putus-putus. Marka jalan. Marka jalan. Marka jalan. Ah, mau marka jalan ke mau marka satu lagi berulang. Iya. Itu dia namanya. Marka jalan yang ditemukan orang di tengah jalan. Marka jalan. Oh, bukan. Sayang sekali kesempatannya habis, silakan tim B. Tim B kalau bisa menjawab benar, maka 100 akan menjadi milik tim B. Terlalu umum jawabannya. Ini survei nomor 1 pasti. Apa, apa yang ditemukan orang di tengah jalan? Huruf yang di, bukan at, apa? Iya. Yang ditemukan orang di tengah jalan. Huruf L. Di jalan, tengah jalan. Jalan tengahnya L. Kayak sama pasar tengahnya apa? S. Di tengah pasar ada apa? S. Di tengah jalan ada luar L. Baik, baik. Kita lihat. Yang ditemukan orang di tengah jalan, apakah L? Masih pakai kayak huruf gitu, L. Hebat. Hebat. Masih pakai kayak gituan, hebat. Capek-capek, Pak. Oh, habis dari Samsat ya? Iya. Di tengah jalan. 100 L masih milik tim A. Yeay. Kita akan langsung buka di puncak sensus keempat. Yang ditemukan orang di tengah jalan setelah yang satu ini. Don't leave me here in the darkness. Dapat berapa? Mau lihat jawaban. Enggak, curug. Curang.